Kerajaan Pahang menyambut baik cadangan kerajaan Persekutuan untuk memindahkan sekolah-sekolah kerap dilanda banjir ke lokasi baru yang lebih tinggi. Langkah itu bagi mengelak insiden sama berlaku kepada sekolah terlibat hingga mengakibatkan kerosakan dan kerugian yang besar. Jadi di antara resolusi, tidak sekadar pergi turun padang tengok dan apa pandang-pandang je, Yang Berhormat Menteri Besar telah memberikan satu resolusi. Sekolah-sekolah katanya yang apa namanya berpotensi banjir setiap tahun ini, kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk menyediakan tapak-tapak baru. Jabatan Pendidikan Negeri telah mengenalpasti kerosakan dan jumlah kerugian ditangguh ke semua sekolah terjejas banjir di negeri itu. Maklumat mengenai ini akan diserah kepada Kementerian Pendidikan untuk tindakan lanjut.